Baik, terima kasih selamat pagi kawan-kawan. Saya mohon maaf pakai kaos dan sandal, sepatu leather juga kawan-kawan semua. Sementara banyak kayak batik. Kalau tahu acara kantor mau begini saya pakai pakaian begitu lagi. Kalau boleh teman-teman panitia bantu lampu yang kemarin dimatikan. Ada slide-nya lebih kuat. Dan panitia yang proyektor. Sorry ada nampaknya proyektornya tidak mengeluarkan warna yang seharusnya warna atau warna. Oke. Okay. Langsung ke slide pertama. Ya, saya ingin melihat apa yang terjadi dengan isi kepala kita, kenapa persoalan HAM ini global, karena memang kita tidak dikonstruksi untuk memahami siapa kita, siapa Indonesia, dan mengapa kita menganggap HAM itu persoalan yang mengawal-awal. Saya pikir ini bagian dari tugas-tugas pendidikan dan juga media massa yang banyak tidak dikerjakan. So, saya mau bicara dengan untuk bicara masa depan HAM, tentu kita harus melihat bagaimana sejarah. Saya melihat sejarah dan pola. Ini ada sekitar berapa itu? 10 cerita sejarah yang pernah kami filmkan tentang pemberontakan Indonesia. Disebut di sekolah sebagai suatu pemberontakan, disebut secara negatif di buku pelajaran dan diajarkan di kita anak sekolah ini, bahkan sampai kuliah. Kalau Anda menggunakan sumber-sumber buku negara, maka semua narasi ini adalah tentang orang jahat melawan orang baik bernama Indonesia. Betul? Betul, betul. Betul ya? Ini tentang para pemberontak, orang jahat, setan, iblis melawan orang baik, malaikat didukung Tuhan bernama NKRI. Ini narasi yang dibangun. Jadi dari kecil kita diajarin untuk melihat bangsa secara diametral. Isinya saya orang baik melawan orang jahat. Entah itu namanya DTI, itu namanya Pemesta, PKI, OPM, dan sebagainya. Narasi ini membuat kita malas berpikir tentang sejarah dan malas baca. Udah cukup. Kalau sudah sebut GAM itu jahat, OPM itu jahat, NKRI baik, selesai perkara. Kalau GAM atau OPM atau orang Papua mati, ya wajar orang jahat mati. Betul? Kalau apa DTI atau orang yang dianggap radikal seperti dalam peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, mereka mati wajar mati. Makanya hidup yang lurus-lurus saja lah. Kuliah dapat IPK 3, kerja, kawin, beranak. Wajar bendera setiap Senin. Jadi ini yang ada di kepala kita sejak kecil itu yang diterapkan. Ini baru doktrin dari negara, belum doktrin dari agama. Belum dari Muhammadiyah. Jadi hidup kita ini isinya doktrin, dogma, dongeng tentang jahat lawan baik. Dan kita selalu diajarkan lebih baik. Selalu diposisikan lebih baik. Gak pernah kita diposisikan lebih baik. Jadi Papua itu bergolak, anak-anakku sekalian, kata guru di kelas, karena kita sebagai orang Indonesia menjajah. Pernah? Enggak ada. Yang ada bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, mereka jahat, kita korban, kita orang baik. Kita lalu menyelamatkan Papua. Kita lalu menyelamatkan Aceh. Seperti dongeng. Anda bayangkan pelajaran sejarah di pelabuhan seperti dongeng. Karena diisi oleh dogma dan doktrin. Jadi ada banyak sekali bacaan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita dapatkan selain cerita tentang NKRI baik melawan pemberontak yang jahat. Sehingga kemudian ketika ada pembantaian yang mengawali peristiwa Dalbrecht di Jogjakarta misalnya, atau pembantaian yang mengawali peristiwa pemberontakan GAM atau PF pada periode 62 sampai 69
atau sampai UPM mendeklarasikan itu tahun 65, atau bagaimana sejarah kenapa ada yang di Maluku Selatan. Blank semua, hitam. Kita lebih tahu Alkali dari ini bikin apa, apa hal hitam kita boleh. Jadi gimana? Anda bahkan setahun berapa? Berapa baca buku setahun? Ada 10 buku setahun? 3 buku setahun selain buku kuliah? Habis dibaca? Ada? Dan selain novel teori? 1 buku setahun? Serius? Oke, satu baru 1 orang. Benar, 2. Benar tingkat literasi kita hanya 10%, hanya 1 level di atas 10 surat. Sehingga narasi ini dulu yang datang di kepala, kalau semua kejahatan atau pembantaian atau orang-orang ini, oh wajar mati, itu yang diinginkan. Wajar mati karena banyak melawan apa segala, wajar mati karena mereka optimis, wajar mati karena mereka radikalis, wajar mati karena mereka pemberontak. Jadi kepala kita diminta untuk memaklumkan dulu sebelum kejahatannya benar-benar terjadi yang dilakukan oleh negara. Dalam sejarah itu lagi. Nanti ada, well, film ini sayangnya ada di YouTube. Lanjut, tapi masih ada film yang lain. Lanjut. Jadi dari sejarah dan pola, kita bicara dengan doktrin, mitos, dan propaganda. Sejarah di masa Orde Baru benar-benar di sini adalah mitos, doktrin, dan propaganda. Ada cerita bagaimana jenderal disilet-silet, kemaluannya dipotong, dibikin film B30S, anak sekolah disuruh nonton setiap tanggal 30 di masa Orde Baru, belakangan oleh TV One disiarkan lagi, sekali lagi Flanzen. Itu terus dinarasikan, padahal dokumen visum et repertum yang diperiksa oleh 5 orang dokter terhadap 7 jenazah pahlawan revolusi, gak ada itu cerita disilat-silat, dipotong kemaluannya, matanya dicungkil, gak ada. Bahwa mereka dibunuh, iya. Tapi di perlawanan seperti itu tidak ada. Padahal itu yang membuat narasi terjadinya kebencian yang luar biasa dan kemudian disuruh oleh kebencian pada orang-orang yang komunis tahun 60. Sudah lama bertuhan, nyongkelin mata orang. Itu dua konsep yang salah. Memang komunis ateis. Terus nyongkelin mata orang pula. Sudah kena doktrin, kena propaganda pula. Dan militan ya. Korban doktrin, korban propaganda yang menurut militan. Narasinya nih, super sebar ke sana. Mana dokumen super sebar? Soeharto yang naik ke panggung kekuasaan tahun 65 dengan mandat super sebar, dokumen aslinya aja kan? Jadi, tapi ini gak penting lagi buat kita. Gak penting, narasi baik, jahat, apa namanya? Apa tadi? Orang jelek, orang buruk, orang baik, orang baik jadi orang baik. Itu dibikin. Ya. Lanjut. Maka terjadi seleksi pengetahuan. Jadi karena modalnya adalah doktrin, dogma, dan propaganda, yang terjadi seleksi pengetahuan. Kita nggak pernah diajarkan bahwa ada sebuah peristiwa yang mengorbankan para perempuan Indonesia dalam kasus di Buriani. Kita hanya mengenal mentok sampai Romusa. Tahu Romusa ya? Dan kita nggak mengenal di Buriani. Bahkan Romusa dalam pengertian kita juga tidak dikaitkan dengan bagaimana Soekarno ikut membantu untuk memobilisasi supaya Jepang punya banyak Romusa. Kemudian kita membuat film-film dengan narasi tanding seperti ini. Soekarno menyambung lidah Jepang. Bukan menyambung lidah rakyat, seperti ditulis sehingga ada. Kalau pers dan propaganda dilakukan sejak di masa perang kemerdekaan, karena memang perang selalu berkaitan dengan propaganda. Di masa Orde Baru pers menggunakan propaganda, dan hari ini juga digunakan propaganda. Entah itu bernama film TV atau MNC atau TV One, semua bagian dari mereka. Lanjut. Karena pengetahuan jadi seleksi, maka itu mempengaruhi pengetahuan kita secara kolektif.
kita nggak kenal SK Trimurti. Karena tadi seleksi, SK Trimurti ini buruk isunya, jangan dimunculin di buku pelajaran. Cukup era kami ini, Jawa, Ningrat, ini udah mulai radikal ya. Jangan keluar dari SK Trimurti lagi, ini udah mulai radikal. SK Trimurti menteri perburuhan, umur 24 tahun, sudah ditangkap, lulus pamflet. Jadi kalau aspek tadi mengatakan kritisisme lebih mudah, ya dalam siklus orde baru mungkin iya, tapi jauh sebelum itu juga sudah semua. Pan Malaka bikin gagasan itu dari umur 25 tahun, Sudirman jadi panglima TNI itu umur 29 tahun. Muhammadiyah yang benar. Jadi terbatas pengetahuan kita, pengetahuan mereka kita terbatas. Karena terbiasa Indonesia melawan Belanda, dijajah melawan penjajah. Begitu ada cerita bahwa banyak Belanda-Belanda berulang duit yang merepas batas identitas manusia sebagai Indonesia atau Hindu, merepas batas ras karena bersolidaritas pada perjuangan Indonesia, namanya Fokke Prinsen, pendiri YLBHI. Kita nggak kenal begitu-begitu. Sehingga kalau ada orang keturunan Tionghoa, namanya Veronica Koeman, KTP-nya Indonesia, dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, tiba-tiba membela Papua, kita anggap pengkhianat. Bule-bule dulu juga banyak bela kita. Arab-Arab dulu juga banyak yang bela kita. Yang nggak pikirin lagi ini bangsa Jawa, pokoknya begitu melihat ada penjajahan, India bersolidaritas, Hindu dengan perjuangan Soekarno, yang Muslim pakai kopiah, nggak cuma Gamal Abdul Nasser, ya, Joseph Rostito, Yugoslavia, bersolidaritas dengan organisasi Amerika, nggak ada urusan dengan Islam bela Islam, Kristen bela Kristen, Jawa bela Jawa, Cina bela Cina, Oman bela Papua dan Pontianak. Ya, dalam sejarah gerakan global persamaan nilai itu terjadi, universalisme terjadi. Di Islam namanya mungkin khilafah dalam pengertian transnasional. Ya, di Roma ada Vatikan, di Komunis Komintern. Tidak ada sekat-sekat ras etnis sepanjang sejarah kita nggak mengenal. Semua terjadi cross boundaries. Komunis datang ke Indonesia juga dibawa oleh orang Belanda, sehingga ini yang puzzle-puzzle pengetahuan yang lepas dari kepala kita atau tidak pernah kita akses, sehingga membentuk sebuah manusia yang pikirannya kacamata kuda. Sejarah korupsi, sejarah pengembosan KPK seperti yang dilakukan Jokowi dan semua kawan-kawan oligarki ini, itu sudah dilakukan sejak lama. Setiap ada upaya untuk memberantas korupsi lewat sebuah satuan tugas khusus selalu digembosi. Sejak lama sehingga pemerintah juga sempat frustasi bahwa korupsi adalah budaya kita. Kalau gitu kita ajarin sekalian di sekolah. Ya udah, daripada dia kemudian menjadi sesuatu yang seperti kanker yang tidak pernah bisa sembuh. Lanjut. Nah, karena pengetahuan kolektifnya sudah bermasalah, maka terjadi repetisi dan impunitas. Jadi kalau membantai jutaan orang saja tidak ada konsekuensi hukum, tahun 65, kalau kita mengulanginya pada orang kriminal tahun 82 dengan penembakan misterius, itu dosa lebih kecil dong, atau bahkan bukan dosa sama sekali, atau bahkan bukan persoalan sama sekali, yang lebih gede aja kita ada masalah, apalagi kriminal. Maka kemudian hukum diabaikan dan sejarah kekerasan terus terjadi. Ada yang tahu sejarah penembakan misterius tahun 82 sampai 86? Ya, saya juga lupa yang tahu. Ada juga perubahan ketika Muhammad jadi nabi, tapi ada percaya. Ada yang tahu
dong, bayangin sudah sampai sejauhnya stigma. Ini tahun-tahun itu 80-an, kalau ada tanya ke bapak atau kakek, orang takut diserikat, dihilangin supaya gak ada kriminal, karena kalau udah dicap kriminal, gak bisa ditembak. Gimana sih? Bahkan orang yang sudah di penjara, sedang menjalani proses hukum, bisa diambil untuk dieksekusi. Seperti yang tadi dicebokkan. Sampai istimewanya di Jakarta. Maka kemudian terjadi Munir, Marsina, si foto-foto ini, itu karena repetisi dan impunitas. Kalau kejahatan yang lama tidak pernah bisa diadili, yang baru akan menganggap tidak ada konsekuensi, saya matiin orang. Saya matiin orang seperti yang dilakukan oleh para pembunuh desi yang boleh di Papua, tetap naik pangkat, jadi gubernur Akmil. Saya terlibat kasus apapun tetap bisa jadi Menteri Pertahanan, Menko Polhukam. Jadi tadi repetisi dan impunitas yang terus lanjut. Nah, lalu ada narasi lagi. Semua ini dibenarkan karena kita ingin membangun. Masa Orde Baru ada jargon ekonomi sebagai panglima. Kalau di masa Orde Lama, Soekarno politik sebagai panglima. Soeharto membuat antesanya. Kita harus ngomongin politik deh. Partai politik dari 50-an disederhanakan jadi 3. P3, PDI, Golkar, PDI. Cukup. Kita ngomongin kemajuan itu ekonomi persis Jokowi sekarang. Investasi, infrastruktur, kerja. Yang salah mati. Ini mirip sekali. Ekonomi sebagai panglima, tapi sebenarnya benarkah ekonomi sebagai panglima? Enggak. Ekonomi tertentu iya, tapi ekonomi tidak menggerakkan. Kedelai kita impor, beras kita impor, suasana badan yang tinggi sekali tahun 84, atau kemudian tahun berapa itu sebentar, setahun, kira-kira SBY. Saya kembali ke impor, tidak ada fundamental ekonomi yang dikatakan sebagai panglima. Bahwa ada jalan dibangun iya, bahwa ada pertumbuhan mobil dan orang kaya iya, tapi di saat yang sama juga sekedar mengalihkan alokasi kesejahteraan kepada orang satu orang yang lain. Dulu orang Kalimantan orang Papua sejahtera, air gratis karena alamnya bersih, protein sumber protein gratis dari hutan karena bisa mereka ambil, itu semua dialihkan karena dibuka sawit dan batubara, yang kaya yang sebelah sana terjadi kemiskinan yang besar. Jadi nggak jadi panglima. Mitos saja buat dulu jadi panglima. Kesenjangan yang kita alami sekarang luar biasa. 1% orang bisa menguasai sekitar 40% aset nasional, 5% orang menguasai 70% tanah. Kalau bapak anda mungkin mulai cicil rumah umur 20, anda yang generasi milenial menurut surveinya LSI Indonesia baru bisa punya rumah setelah umur 30 ke atas. Itu pun kalau ada anak boleh jalan-jalan sudah bisa instagraman sehingga tabungannya makin kecil. Anda gak akan bisa rumah, punya rumah umur 20-an kecuali ada anak yang hanya lain atau yang hitam. Jadi apa namanya ini yang jadi ekonomi bombastis itu ilusi ya. Karena di saat yang sama terjadi perampasan, terjadi pemikiran, terjadi kemiskinan yang serius, terutama untuk sektor-sektor ekstraktif, hutan, tambang, dan segala macam. Jadi kesejahteraan orang lain dipindahkan saja secara bias urban kepada kaum masyarakat yang lain. Jadi bukan sebuah kesejahteraan yang dinyatakan bersama atau yang dirasakan. Lanjut. Nah, jadi sifat ekonomi yang eksklusif, bukan ekonomi yang inklusif. Dan sangat eksploitatif. Sehingga yang akan filmkan ya, bagaimana Freeport di Papua beroperasi di film AKMK, bagaimana orang-orang Jogja terkeringan sumurnya kering, karena harus berkompetisi dengan hotel dan apartemen, di film tentang hotel, bagaimana warga jadi gede, jadi korban atas nama pembangunan waduk, bagaimana penggusuran di Jakarta yang kemarin terjadi lagi di Bandung dengan skala kekerasan yang besar, bagaimana partai-partai terima kasih. Coba kita
kita tonton trailernya jadi gini sebentar. Karena masih melibatkan orang-orang yang sama, yang sama,
kita bisa punya refleksi pada 5 tahun, setidaknya 5 tahun ke depan. Lanjut. Tadi di Jawa, sekarang di Sumatera dan Kalimantan, karena eksploitasi sawit yang luar biasa, persis situasinya seperti zaman kultur stelsel di masa Pak Bos, 1840 sampai 1870. Indonesia diubah lanskapnya menjadi negara dengan tanaman kultur yang laku di pasaran dunia seperti tebu, kopi, teh di masa itu ya, atau 300-400 tahun sebelumnya ketika pelanggaran HAM menjadi masif di wilayah Jawa Timur karena Inggris, Belanda dan Portugis berebut cengkeh dan pala, rempah-rempah. Jadi sejarah pelanggaran HAM, pembantaian orang-orang di Banda Neira dalam peristiwa Wigilante 1640 yang dilakukan oleh Belanda ketika itu, dan semua komunitas kolonialisme terjadi juga karena komunitas. Satu kapal yang sama isinya tentara, pendeta juga, atau ulama, tokoh-tokoh agama. Misinya banyak untuk memberadabkan sambil mengambil kekayaan alam yang lawan dari utara. Jadi konsep kolonialisme klasik, gold, gospel, glory. Sama, hari ini saya mau tanya, sumber protein Anda yang paling utama dari mana? Ayam, betul? Ayam goreng, ayam geprek, pecel ayam. Gila, Anda bayangin dari sekian banyak biodiversity, Anda yang bisa nyebutkan ayam, daging, telur, kata asli kulit ayam, khusus ayam. Gila, Anda kalau tahu, kalau pernah main-main ke hutan, ke mana, atau ke binatang deh, proteinnya tuh kaya sekali. Kita gak rasa kita sedang dimiskinkan itu aja dengan makan ayam, mentok, daging, kadang-kadang ikan. Siapa yang pernah makan belut? 1, 2, 3, 4, 5, oke lumayan, karena masih ada salam. Siapa yang pernah makan kelawar? Kelawar, berapa itu? Dan pagi. Siapa yang pernah makan kelawar sabu? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang pernah makan oyster? Kima? Kerang ukuran gede? Aku mau dosen-dosen banyak makan enak. Coba ada lain, ada mentok di ayam geprek, khusus ayam, angkringan. Karena kita udah gak punya kare-kare menghayati. Belum lagi larangan agama, gak boleh makan babi. Apa sekarang sih ini? Jadi ya sudah, ini kemiskinan. Anda bisa pagi makan KFC, lalu makan geprek bensu, siangnya makan usus ayam, bukan berarti Anda kaya. Kalau Anda baca buku Sapiens-nya, coba, dia menyebut bahwa orang sebelum kita jauh lebih beragam makanan dan protein dibanding generasi kita. Makanya bego-bego stunting dan segala macam. Dikasih pilihan satu nomor dua gitu tadi dari kan? Ya karena asupan nutrisinya nggak benar. Ya. Jadi sudah diganti dari tanaman komoditas industri. Anda tidak bisa lagi menikmati superfood dengan mudah makanya kalau kewal. Nggak ada warung, aksesnya susah. Lebih gampang makanan Jepang daripada superfood. Anda dijauhkan dari akses nutrisi. Ini terjadi pada orang kaya, terjadi pada orang Papua, terjadi pada orang Rimbo. Supaya akal dijamin. Pindahnya satu sawit nggak bisa dimakan, harus dikonversi menjadi uang. Artinya bisa diburu untuk bisa dikonversi.
bisa minum dari sumber mana aja kita sekarang harus beli ke dalam. Apa itu kaya? Apa itu pertumbuhan ekonomi? Kosong. Ini kemiskinan, ini kemunduran ekonomi. Air dari tanah bisa diminum, harusnya harus dibotolin dulu. Siapa yang bingung? Ini adalah ongkos yang tidak pernah kita pahami sebagai sebuah harga dari apa yang kita sembah-sembah sebagai kemajuan ekonomi, peradaban, kemajuan modernitas dan segala macam. Apa poinnya anak modern bisa naik mobil dengan bahan bakar biodiesel atau biofuel? Kalau urusan air aja harus beli. Lanjut. Maka dari banyak karya yang pernah kami buat, pada 5 tahun terakhir kami lebih banyak menyoroti bagaimana kerusakan lingkungan, pemikiran masyarakat adat, kemiskinan masyarakat, karena proyek-proyek pembangunan, industri investasi, investasi yang kemudian melibatkan militer, polisi, negara. Ini yang kami rekam sama. Lanjut. Lalu what next? Ya, what next itu berarti next mas. kita berdua-duaan dulu, teman-teman kan. Jadi, investasi sebagai keluar baru. Jadi diulang-ulang terus. Tadi Nasir mengatakan IMB akan dihapus, AMDAL akan dihapus. Ada AMDAL dan IMB saja, kerusakan lingkungannya seperti tadi yang sudah teman-teman berapa film di poster. Lalu HAM bukan masalah publik. Kita seolah-olah HAM bukan di sini. HAM itu di awal-awal. HAM itu bukan soal kita punya hak untuk hidup, hak bisa mendapatkan air bersih, hak bisa mendapatkan udara bersih, hak dari rasa takut, hak pekerjaan, bisa dipecat sewenang-wenang, hak berekspresi, mau demo aja harus dihambat, berkampus, berkegaran. Walaupun itu kita rasakan, tapi konsep HAM itu enggak seperti barang salah kita. Karena tadi, konstruksi pengetahuannya sudah seleksi. Doktrin negara, ditambah doktrin agama, ditambah malas baca. Sama dengan mahasiswa. Lalu ketiga adalah konsolidasi yang makin kuat dalam waktu depan ini pada agenda-agenda oligarki. Jadi yang tadinya seolah-olah musuhan sekarang jadi menteri. Semua anak-anak bekas komposisinya diangkat dari kasus. Jadi konsolidasi, agendanya juga konsolidasi. Lalu impunitas berlanjut sudah pasti, aksi kamisan akan terus seperti ini dengan selamat pada semua korban. Tidak, belum ada tanda-tanda kabar baik. Kabar baiknya adalah yang terlibat semakin muda, semakin banyak di kota-kota mulai banyak aksi kamisan dari sisi masyarakat, kesadaran masyarakat agak membaik bagi saya karena juga keterbukaan informasi dan akses. Walaupun di saat yang sama internet juga melahirkan buzzer-buzzer. Lalu berikutnya adalah pendekatan keamanan muat. Ya, karena agenda investasi tadi, maka pendekatan keamanan akan muat. Anda bisa melihat Wiranto menjadi wakil fresh, Prabowo menjadi menteri pertahanan. Sesuatu yang 20 tahun lalu sudah digulirkan reformasi, dipakai lagi. Otoritarianisme atau otoritarianisme gaya AFI beralih ke polisi hanya dari aktor atau urusan pendekatan keamanan. Dulu tentara, sekarang polisi. Kira-kira begitu. Jadi pendekatan keamanan membuat terakhir persepsi ancaman yang tadi udah AFI disebut musuh besar. Kita terancam oleh radikalisme, kita terancam oleh terorisme. Kalau Orde Baru kita terancam oleh komunisme. Sekarang kalau komunisme diganti radikalisme. Orang yang dulu sering pakai komunisme juga sekarang jadi korban.
lagi lingkaran kebodohan yang gak ada habisnya di Indonesia itu. Saya bukan teroris pak, saya nggak radikal. Aku dia protes, saya lihat sosmed dulunya waktu pemilu, kata-katanya orang PKI, kata-katanya orang komunis. Dan beri tweet, akun-akun anti komunis, bela-belain di Fanzen. Sekarang kamu jadi korban, kan di stigma komunis, apa, radikal atau teroris. Jadi pelaku, korban, pelaku, korban, muter. Baik dengan negara maupun masyarakat. Karena literasi, tontonan literasi, sistem pendidikan didesain yang untuk lulus ujian, dapat kerja, menjadi guru, di kampus 5 tahun dicetak menjadi tenaga, bukan kita tidak mikir. Jadi ini yang terjadi sehingga negara sangat leluasa. Dia punya aparat, punya senjata, punya super duit dari pajak, punya kampus yang sudah tunduk, punya generasi muda yang tidak berpikir bagaimana menyelamatkan aparat kerjaannya. Bukannya salah, tetapi masih di situasi yang dibikin untuk saling mengunci, sehingga sistem ini bisa bermain. Nah, maka yang akan terjadi jelas dari pola seperti ini, ditarik dari sejarah yang panjang, pola yang berulang, akan menjadi pelanggaran dan kasus baru. Mohon maaf saya memberikan gambar dulu karena ketika ditanya masa depan Indonesia, jawabannya adalah akan jadi pelanggaran dan kasus baru setidaknya dalam 5 tahun. Terakhir, apa titik krusial dalam 5 tahun? Yang pertama apa? Titik krusial. Yang kedua apa yang teman-teman nanti bisa baca oleh Kompol atau BN? One Belt, One Road. Proyek-proyek yang didesain oleh investasi global dari China. Kalau saya bilang China sebagai kota ekonomi yang planetis, sama tidak di Amerika, negara bukan berarti bule. Cuma karena kita sudah tadi kelamaan cekokin begitu, China, China, urutasi etis, dosa China. Jadi pelaku dia kemudian, jadi persekutuan. Nah, lalu yang ketiga adalah pembinaan di kota negara. Walaupun ini proyek-proyek yang saya juga ragu, duitnya belum jelas, tapi pemikiran sudah terjadi, harga tanah sudah gila-gilaan, laporan-laporan di lapangan tentang bagaimana mafia tanah sudah mulai bekerja, terutama di Kalimantan Timur sudah terjadi, penggusuran besar-besaran akan sudah terjadi, perusahaan lingkungan akan terjadi, kemiskinan akan terjadi. Sementara hanya untuk memindahkan masalah yang substansial pindah ibu kota, substansinya sih berdiri di Jakarta dari banjir dan macet lebih bagus. Apa yang lain dilakukan untuk menimbulkan negara yang lama aja masalahnya belum selesai, memindahkan masalah terbaru, pemborosan energi, jejak karbon, orang-orang makan di Jakarta dan Jawa. Gimana pusat populasi di Jawa, pusat industri di Jawa, pertumbuhan di Jawa? Paling dengan ngurus dokumen ke Kalimantan, ada lagi hidup di Jawa, seperti pemindahan ibu kota Ternate dari Ternate ke Sofifi di Halmahera. Pegawai negeri berangkat pagi, masuk kantor, sore pulang ke Ternate. Sofifi tetap sepi, maaf. Besok pagi ambil lagi orang naik kapal ke Pulau Ternate ke Sofifi. Habis urusan-urusan, balik lagi. Enggak ada apa-apa. Jadi ini yang terjadi di Indonesia. Ada bayangkan sekarang, 10 November, kira-kira presiden akan dari mana? Dari Palawan. Walaupun katanya di Kalimantan. Di Jakarta. Orang Palawan Jakarta. Di Kalimantan. Upacara hari santai Pancasila, presiden di mana? Sama jajaran. Itu baru membuat. Apa yang berbeda? Cuma usah tanda tangan, rapat. Udah masuk akal di Indonesia. Ya. Tetapi dampaknya akan serius sekali, kerusakannya akan serius sekali. Lalu proyek 10 Bali baru, ini yang juga sangat menakutkan. Jadi pariwisata akan digenjot, masal, serentak, berbasis industri, investasi. Pemikiran orang-orang di sekitar lokasi wisata akan terjadi.
Anda tentu kenal Borobudur. Ya. Untuk melihat sunrise Borobudur, Anda harus bayar 20.000 kalau lewat gerbang Hotel Mangkara. Kalau menginap di Aman Jiwa, 4 juta rupiah sehari atau 7 juta, saya nggak tahu. Harga tanah sudah mahal, Labuan Bajo, semua pantainya sudah ada yang publik, semua sudah di kafe hotel. Kalau ada menikmati pantai di hotel, ada bayar parkir 40.000. Air bersih untuk warga sudah tidak ada, tapi kalau kolam renang hotel bisa penuh. Apa namanya? Jadi ini akan dicetak di Bromo Tengger, di Danau Toba, semuanya untuk industri. Pariwisata berbasis masyarakat akan gigil. Jadi proyek sepuluh bagi baru ini yang digagas Jokowi sejak 5 tahun lalu, ini akan luar biasa. Pulau Progro dengan penelusuran juga bagian dari percepatan akses orang menuju Borobudur, karena Borobudur digadang-gadang sebagai proyek prioritas nasional untuk pariwisata. Lalu biofuel, jadi bensin kita akan dicampur dengan minyak sawit 30% sampai 100%. Tanpa dicampur minyak sawit saja, kita Indonesia sudah habis minyak sawit. Apalagi bensin mau dicampur sawit, atau diesel, solar mau dicampur sawit. Anda bayangkan berapa hutan lagi yang akan dihabisi dan berapa masyarakat lagi yang akan terpinggirkan hanya untuk memenuhi hak kita di mobil orang-orang di Jawa. Terakhir, proyek-proyek pemerintah dan swasta skala lokal akan makin masif karena di level nasional pemikiran dan pengusuran seperti terus terjadi, maka di daerah juga terinspirasi. Pengusuran kemasan di Bandung dan beberapa kota lain, kasus PT Group di Jawa Tengah, semua bagian dari ya, ini sudah dicontohin di Jakarta dan oke-oke saja. Kenapa kita tidak mau banyak di level daerah kita masing-masing, kira-kira begitu. Dan dari semua ini, tidak ada orang yang ditangkap kasus korupsi, saya kira karena KPK juga sudah dihabisi. Sehingga, ya lancar aja sudah. Mungkin Anda akan ketemu berita OTT setahun sekali gitu. Kalau dulu tiap Jumat ada OTT, sekarang setahun sekali, itu nanti bulan-bulan sampai seolah ada OTT gitu. Sekarang saya nggak yakin juga, KPK versi baru akan sama kerjanya dengan KPK dan desain untuk pemerintah seperti itu. Kira-kira ini yang akan jadi masalah lagi, mudah-mudahan Anda sudah lulus. Terima kasih.